Halo Sobat Hansenel, terima kasih buat Sopan semua atas dukungan dan supportnya terhadap channel ini. Saat ini kita akan melihat situasi terkini di daerah Jatinegara. Kita sedang berkunjung ke salah satu pasar loak yang masih eksis sampai saat ini. Jangan lupa simak terus ya. Nah, jika Anda datang dari arah timur, bisa menuju arah Kampung Melayu. Jika Anda dari arah Senen, bisa menuju Matraman, lantas ke daerah Jatinegara. Nah, di daerah Kasablanka ini, Anda bisa ngambil ke kiri, mengarah Kampung Melayu, laju putar balik, langsung mengarah ke Jatinegara. Nah, sobhan semua, kita sudah sampai di Jatinegara. Yang Anda lihat saat ini, sebelah kanan, disinilah pasar loak yang dimaksud. Selain barang-barang bekas, di sepanjang jalan ini juga banyak yang menjual ikan-ikan hias dan beraneka ragam hewan peliharaan. Sementara sebelah kirinya adalah pasar Jatinegara yang menjual bahan-bahan pakaian dan juga perabotan dapur. Nah, kita akan coba menelusuri sepanjang trotoar yang ada di daerah Jatinegara ini. Simak terus ya Sobat Hansenel, jangan bosan-bosannya memberikan dukungan, like, dan juga bagi para sahabat yang baru berkunjung ke channel ini, jangan lupa subscribe. Topan semua, selain barang-barang bekas, barang yang baru juga tersedia di sepanjang trotoar ini, baik itu perlengkapan rumah tangga, pertukangan, elektronik, dan bermacam lainnya. Nah, di sini juga banyak menjual aneka ragam ikan hias, seperti yang viral saat ini adalah ikan cupang, serta berbagai macam makanannya seperti cacing rambut, kutu air, dan juga makanan pelet lainnya. Nah, saya berbincang ke salah satu penjual kutir yang ada di sini. Menurut penuturan salah satu penjual kutir, kutir ini dibawa dari daerah Depok. Menurut beliau, langsung diambil dari empang bersama airnya, sehingga kutu airnya dijamin lebih kuat bertahan hidup karena langsung diisi dengan oksigen. Nah, kualitasnya pun sangat baik karena dia memilih kutu air yang berwarna merah. Aneka ragam hewan peliharaan dan juga unggas, kelelawar juga dijual banyak di sini. Sobat Hansener, masih di sekitar Jatinegara, terus kita menelusuri jalan menuju jembatan hitam. Di sini juga banyak menjual barang-barang bekas seperti handphone, gitar bekas, kamera, kaset, kaset CD, jam dinding, kipas angin, kompor gas, dan juga barang-barang klasik lainnya. Simak terus ya. Nah, yang menarik, saya menemui salah satu penjual kayu naga yang konon katanya kayu ini berkhasiat untuk mengusir tikus. Entahlah ya, karena belum pernah dicoba. Beliau mengaku berasal dari Kabupaten Kuningan yang ada di Jawa Barat. Nah, barangkali Anda berkunjung ke sini, Anda boleh mencobanya, apakah benar atau tidak berfungsi untuk mengusir tikus.
Ego sama selang baru. Nah, demikian tadi kunjungan kita ke Pasar Jatinegara dan juga Jembatan Istan. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa.